Halo Beb, jumpa lagi bersama kita ya. Dimana lagi kalau bukan di Vera Fair Project. Kalian masih ingat kan dengan cewek satu ini ya, cewek yang ada di sebelah gue. Masih ingat kan kalian? Harus. Oke, gak usah diperkenalkan lagi ya, udah kenal kan? Nah, jadi ya di video kali ini nih kita masuk ke sessionnya Black You gitu ya. Hayu ya. Jadi itu terbaru ya dari Vera Fair Project ya. Nah, kita kali ini mau nyablak tentang apa ya? Ini ya, buat kalian anak-anak muda, bukan anak muda aja ya, pokoknya kalian-kalian ya yang lagi senang-senangnya, yang lagi bergejolak asmaranya gitu ya. Kalian dengerin nih. Jadi gini, tema nyablak kita kali ini yaitu tentang pap. Pap apa ya? Yaitu ya, pap tokiet atau terowongan, lubang buaya. Nah, jadi zaman sekarang nih banyak banget ya. Kayak di enggak dari pesan singkat aja ya, mungkin yang minta pap kayak gitu dari DM juga banyak banget yang seperti itu, padahal belum kenal kan orangnya siapa, cuma sudah berani minta kayak begitu. Kalian tuh mau gimana sih, biar apa gitu loh, maksudnya harus pap ini dong, pap itu dong, gitu ya kan? Itu tuh nggak boleh ya, jangan lihat, nanti bintitan matanya loh. Ada bekasnya. Iya betul. Nah kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak begitu? Kayak ada yang minta papi itu tadi, tokiet atau terowongan lubang buaya itulah. Pernah sih. Terus gimana reaksi kamu seperti apa ketika menghadapi cowok seperti itu? Ya langsung kayak, ih cowok ini kayak gak punya otak gitu ya, benar, ya. Terus ya udah aku langsung blok aja. Iya benar, kalau udah itu lewat pesan singkat gitu. Iya, lewat pesan singkat. Oke, kadang juga ada ya orang yang gak dikenal, entah siapa, tahu-tahu tiba-tiba kayak gitu tuh, kok berani banget. Iya gitu, gitu ya. Kok gak punya gak punya perasaan gitu ya, gimana kalau punya cewek digituin guys. Iya betul sekali ya. Ya orang kayak gitu ya gitu aja ya, mungkin di blok aja ya, kan kita juga nggak tahu ya dia siapa, atau misalkan pacarnya udah minta yang macem-macem pokoknya ya. Jangan. Mending lo putusin. Yes hai, cowok itu banyak cowok, ya. Apa mau perlu gue cariin sini? Buka apa namanya, biro jodoh ya. Barangkali kalian takut ngejomblo mulu. Aduh. Aduh, hari gini ya dijamin gak bakal ngejomblo. Cowok-cowok tuh banyak. Gak cuma satu, apalagi cowok yang udah kayak gitu tuh kayaknya, aduh udah deh, bayi aja gitu aja, ya. Gitu ya kan ya, daripada nanti kita diterusin gitu kan, takutnya nanti malah jadinya kita takutnya dia semakin bermacam-macam ya. Jadi betul, jadi kalian jangan mudah terbujuk oleh rayuan abang-abang ya. Om-om ini gila. Atau berondong-berondong. Aduh, pokoknya ya jangan, gue saranin jangan mau. Nah, biasanya ini kan kalau pap kayak gitu tuh terus takutnya juga nanti disalahgunakan ya. Iya, takutnya malah dikira kita yang kelas ridho. Iya, terus takutnya nanti malah disebarin gitu kan. Ke sosial media zaman sekarang itu cepet banget tersebarnya ya, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya makanya harus ya hati-hati lah ya. Iya. Takutnya nanti kita gak sadar gitu, kita nurut aja ngasih kayak gitu, taunya disalahgunakan, bisa juga diperjualbelikan. Ya fotonya, satu foto berapa duit gitu ya. Yang rugi kita juga ya, yang namanya jelek juga kita ya, yang tercemar namanya. Kalau cowok mah ya mungkin nggak ada bekasnya lagi ya, terus mungkin sudah biasa ya. Iya. Cuma yang kasihan ini kan ceweknya, kasihan. Lalu orang tua juga ya, pertama ya, ingat orang tua tuh kasihan. Kalau misalkan pasti sedih ya kalau misalkan dengar anaknya kenapa-kenapa gitu ya, apalagi sampai kayak begitu tuh
sedih loh guys, makanya kalian harus pilah-pilah dalam berteman, dalam ya mencari pasangan, mencari pacar juga. Itu terutama tuh. Iya betul. Karena banyak sih anak SMP. Iya, zaman sekarang. Iya. Anak masih kecil-kecil loh, udah pada ngerti kayak gitu. Banyak sekali kejadiannya, banyak banget. Jadi harus pilah-pilah dulu ya. Harus kenal jauh dulu lah. Jangan mau sekali kena rayuan maut lalu Anda tersangkut ya. Semuanya seperti itu. Nanti malah gampang susah. Nanti kalau terjadi apa-apa, hayo sudah terjadi yang hal yang tidak diinginkan gimana? Mending ya kalau misalkan ia tanggung jawab. Iya. Kalau misalkan dia kabur gimana? Masa lu suruh bapaknya? Gak mungkin dong ya. Ya oke, jadi gitu ya. Para anak-anak muda, bukan anak muda aja, anak-anak tua juga ya. Jangan macam-macam. Banget ya anak tua gitu. Karena yang udah dewasa juga. Jangan macam-macam. Bagi papa tek ceplosan ya kan. Apalagi pap-pap minta pap kayak begitu, jangan mau ya. Takutnya ya gitu deh pokoknya. Iya, disebar-sebarin. Disebar-sebarin ya, nanti tahu-tahu foto kita viral. Sudah tersebar di mana-mana ya. Udah banyak netizen-netizen berkumpul ya kan, di komentar banyak banget. Nanti tinggal nangisnya aja kalau udah kesebar. Ya kalau udah kayak gitu baru nyesel ya, nangis. Mau keluar malu, makan ya nafsu. Betul. Ya kan? Banyak ceritanya. Ceritanya banyak banget. Oke, Beb, baiklah sekian dulu ya sesinya Blak kita kali ini. Kita jumpa lagi di sesinya Blak berikutnya ya. Kira-kira enaknya kita nyablakin tentang apa ya? Apa ya? Daripada pusing-pusing, kita nyeblak aja yuk, lapar kan ya. Ayo. Habis ini kita makan seblak gitu ya. Oke, baiklah Beb, thank you ya for stay tune di Vera Fair Project. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye.